Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gue Orang Ketiga. Luna Maya jujur jadi biang kerok rumah tangga Edric Chandra pisah ranjang. Edric Chandra dan Luna Maya merupakan artis yang sudah lama bersahabat. Namun Edric Chandra justru menyebut Luna Maya sebagai penyebab ia pisah ranjang dengan sang istri. Luna Maya pun seolah sungkan dan mempertanyakan posisinya sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Edric Chandra. Padahal, sebagaimana diketahui berawal dari acara Extravaganza, Luna Maya dan Edric Chandra menjalin persahabatan hingga sekarang ini. Dilansir dari palembang.tribunnews.com, meski berhubungan baik, ternyata keduanya sempat mengalami konflik. Edric Chandra pernah pisah ranjang dengan istrinya Pendi Chandra gara-gara Luna Maya. Hal tersebut terungkap saat Edric menjadi bintang tamu di program TS Talks yang dipandu Luna Maya dan Mariana. Diceritakan Edric, ia kala itu baru saja bertemu dengan Luna dan beberapa teman mereka yang saat itu mereka berbincang seperti biasa tanpa menggunakan masker. Jadi waktu itu, kita lagi kumpul-kumpul nih rame-rame bareng geng Mentari Ceria, kata Edric Chandra. Tiba-tiba, pas sudah pulang nih, sudah santai, lagi duduk di kamar, duduk sebelahan sama istri, ada yang telpon, namanya Ayu Dewi. Ayu bilang, "Koko, sabar ya ko, jangan panik, jangan takut," imbuhnya menirukan ucapan Ayu Dewi saat itu. Dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube TS Media pada Jumat, 11 Juni 2021 lalu. Ternyata saat itu Ayu Dewi menghubungi Edric untuk memberikan kabar bahwa Luna Maya positif COVID-19. Sontak saja Edric merasa panik saat diberitahu hal itu. Pasalnya ia baru saja bertemu dengan Luna Maya di hari tersebut. Ayu bilang Luna positif COVID dari hasil PCR yang tadi pagi jam 00:30 Luna positif. "Gue duduk sebelah Luna lagi tadi, gak pakai masker ngobrolnya," jelas Edric. Dalam sambungan telepon, Ayu masih terus berusaha menenangkan Edric. Kendati demikian, istri Vena Chandra itu langsung mengambil tindakan untuk isolasi mandiri. "Tentu saja, ia harus tidur terpisah dari sang istri. Gue masih positive thinking, langsung isolasi di kamar sendiri. Bini gue bingung dong, lagi ngobrol kenapa tiba-tiba begitu kabur dan isolasi mandiri. Langsung gue bilang, 'Luna positif, iya kan? Bisa ranjang ya, iya kan? Gara-gara Luna Maya gue tidur pakai masker, gara-gara Luna Maya,' ucap Edric. 'Gue orang ketiga ya,' timpal Luna sambil tertawa." Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.